Seorang paranormal di Cirebon, Jawa Barat ini langsung naik ke sebuah bongkahan batu yang berada di ruas kilometer 182 Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Disinilah sejumlah ritual dilakukan. Ritual ini dilakukan setelah banyaknya musibah kecelakaan yang sudah merenggut banyak korban jiwa. Terakhir adalah kecelakaan sebuah minibus yang terguling dan terbakar dan merenggut 7 orang. Sejumlah warga sekitar juga turut melakukan doa bersama di badan jalan tol ini. Dari bangsa jin itu, mereka yang mungkin rumahnya terusik dan terganggu dengan adanya jalan tol ini. Tapi insya Allah, apapun itu, bahwasanya kecelakaan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak pembangunan tol, batu raksasa ini sudah berulang kali akan dipindahkan dengan alat berat. Namun hingga kini upaya itu belum berhasil. Ya katanya ya ada mistiknya gitu. Oh, ada waktu ada proyek tol? Ya waktu itu tuh waktu penggalian pertama mulai tuh. Ada korban juga waktu itu? Ada banyak. Warga dan para pengguna jalan berharap agar kecelakaan di sepanjang jalan tol ini tidak kembali terjadi. Terutama pada musim arus mudik dan arus balik lebaran nanti. Jericho Mara, kontributor Cirebon, Jawa Barat.